Halo guys, welcome back to my channel. Yeay, balik lagi bareng Puding di sini dan masih di game Alchemy Story ya guys ya. Kali ini Puding mau ngejawab ya pertanyaan dari seseorang di sini. Nanyain gimana sih caranya buat ngedapetin a weapon akasik ya guys ya. Jadi a black sword ya yang ada di belakang punggungnya si Puding ya. Jadi yang ini guys ya, pedang yang warna hitam ini dari mana sih gitu ya. Jadi kita bakalan pergi ke suatu tempat, yaitu namanya adalah Enhance Center. Kita cari dulu ya, soalnya nih Puding kalian sudah lama gak main jadi lupa guys ya. Di sini ternyata tempatnya, kita bisa kesini langsung aja guys ya. Oke, tapi ini kalau kita harus lari kayaknya bakalan jauh banget, jadi kita bakalan naik buruk ya guys ya. Oke, di sini ya, di peninsula di sini ada ox cart ya. Ox cart namanya. Jadi kita bisa langsung teleport dengan ngebayar beberapa zil. Di situ ada 300 zil ya. Macam-macam sih tergantung kemana kita perginya, sejauh apa. Biayanya itu beda-beda ya, guys ya. Dan kita bakalan cari NPC di sini. Namanya adalah NPC Glack ya di sini guys ya. Nah guys ya, di sini teman-teman tinggal ngobrol aja sama si NPC-nya. NPC-nya di sini ya posisinya guys ya. Dan kita langsung ngobrol aja sama si Glack ini ya guys ya. Oke. Dan sebenarnya sih gimana sih caranya buat ngedapetin apa namanya weapon si apa namanya akasik weapon tuh, kita harus level 70 ya guys ya. Jadi job kita itu harus level 70 guys ya. Oke. Dan coba kita lihat dulu di sini ya, Puding mau cek dulu di quest ya. Kayaknya sih kemarin Puding ngambilnya priest ya. Ya di sini masih questnya priest ya. Dan emang yang di sini buat akasik weapon tuh harus level 70 ya guys ya. Oke. Dan sebelumnya sih kita bakalan ngambil si weaponnya dulu guys ya. Kita bakalan ambil weaponnya guys ya. Jadi di sini kalian bisa pilih banyak banget quest mana yang mau diambil ya guys ya. Dan di sini ada AW menu di situ guys ya. Di sini kita bisa ngambil equip yang mau kita pinginin guys ya, job apa di situ ada guys ya. Dan walaupun teman-teman di sini jobnya lain, teman-teman bisa ngambil apa namanya weapon apa aja di situ guys ya, bisa apa aja ya. Misalkan sekarang nih Puding mau ngambil yang apa ini, kenaik kali ya guys ya. Kita coba di job kenaik di sini weaponnya untuk paladin ya guys ya. Oke, di sini Puding ngambil weapon untuk paladin, kita coba dulu guys ya. Dan kalau untuk weapon paladin, dia tipenya yang satu tangan gitu ya. Dia yang ada di samping ditaruh di samping gitu loh guys ya, yang ini. Oke. Ini Puding udah dapat ya guys ya. Dia bintangnya bintang 1 ya. Nanti kalau semakin di up bintangnya jadi tambah banyak gitu guys. Dan ini Puding mau coba dulu di mana tadi ya kita dapatnya yang ini guys ya. Jadi pedangnya tuh bakal warnanya hitam gitu ya. Warna hitam guys di sini. Itu ada agak ada merah-merahnya juga sih ya di situ. Oke. Nah guys, ini selanjutnya Puding bakalan ambil weapon pedang yang ada di punggung ya, yang warna hitam itu adalah Old Blade ya. Jadi dia buat job hero di sini yang ada di belakang gitu ya guys ya. Pedangnya gede banget gitu ya. Kita bakalan ambil di sini dan kita langsung coba aja pedangnya di sini guys ya. Ini guys ya, pedangnya warna hitam ya. Okay, Old Blade di situ. Dan bintangnya bintang 1, bisa kita buat avatar juga bisa sih di situ ya.
Gampang banget guys ya. Yang penting level kita sudah level 70 ya guys ya. Oke. Oke guys, itu tadi ya. Gimana sih caranya buat ngedapetin Akashica Weapon ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalin komentar. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video puding selanjutnya. Dadah, bye-bye. Ciao, dadah.